mendorong innovation-driven entrepreneurship. Saya pikir pengantar dari saya itu, kami persilahkan Maria untuk maju ke depan. Kepada Ibu Ciputra, mohon kesediaannya untuk menyerahkan penghargaan kepada Saudari Maria Cahyadi. November yang lalu, seperti yang Pak Tony sudah katakan, saya ikut program IAP. IAP adalah program magang yang bertujuan untuk membantu UKM-UKM dalam meningkatkan kinerja mereka, khususnya dalam bidang IT. Nah, saya dikirim untuk magang ke Bali bersama satu teman saya juga dari UC. Kita magang di Silvergirl. Nah, di sana kita mencoba untuk melihat aplikasi ICT apa saja yang bisa diterapkan di Silvergirl yang bisa membantu kinerja Silvergirl. Lalu pada pembuatan roadmap, saya menanyakan pada jajaran manajemen Silvergirl, pada staff Silvergirl, kira-kira dalam 2 tahun ke depan apa sih yang ingin dicapai oleh Silvergirl. Lalu mereka memberikan beberapa, ini loh goalnya Silvergirl, ini. Lalu saya mencoba menganalisa, melihat dari goalnya mereka, apa saja yang bisa saya lakukan untuk ICT-nya, untuk IT-nya, IT apa saja yang bisa diterapkan. Dan selain dari segi teknikal, saya juga harus menganalisa dari segi bisnisnya. Kira-kira kalau diterapkan aplikasi ini, bisa memberikan keuntungan apa sama mereka. Jadi selain dari sisi teknikal, kita juga diminta untuk melihat kapan mereka akan ROI kalau mau investasi ini, terus keuntungan bisnisnya apa saja yang bisa mereka dapatkan. Gitu, itu roadmap-nya saya, Pak. Baiklah. Tepuk tangan sekali lagi buat Saudara Maria Cahyadi. Saya tidak tahu background lebih lanjut apa sebab Maria dipilih. Tapi saya hanya bisa menebak bahwa jenis proyek yang dipilih Maria itu memang yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dalam rangka menciptakan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan. Mungkin yang lain memilih IT yang muluk-muluk. Ya, sebab saya melihat, saya kira Pak Agus akan setuju, Pak Kosmas akan setuju, bahwa Indonesia dapat diatasi oleh UKM, pengangguran ini. Bukan oleh perusahaan besar, terutama bukan perusahaan besar kayak Bank Mandiri atau Ciputra Group, tidak. Lapangan kerja itu tersebut harus diciptakan oleh golongan UKM, untuk mulai bisnis yang baru. Nah, itu sudah kemenangan beliau dan dilihat oleh Panitia. Dia tadi mengatakan, apa keuntungan untuk mereka, apa manfaat untuk mereka. Nah, inilah. Dia akan disambut kalau dia membawa manfaat untuk mereka. Terus inilah yang kita lihat keunggulan daripada kemenangan, alasan dari kemenangan ini. Saya ingin selamat kepada Maria dan terima kasih kepada saudara Tony dan seluruh Pak Harun dan seluruh jajarannya yang bina universitas ini. Tadi saya pesan sama Maria, Maria, ini saya sudah senang sekali. Kita baru 3 tahun, hasilnya begini. Tapi Maria, saya lebih senang ada satu hal lagi. Maria, kalau you menjadikan bisnis ini menjadi macam Google atau Microsoft, saya akan lebih bahagia. Kamu menjadi miliarder dan program ini supaya bukannya jual di Indonesia, tapi seluruh dunia, sampai ke Afrika. Itu tujuan entrepreneur. Bukannya menemukan teori, tapi realisasi. Dan ini Universitas Ciputra betul-betul
akan menjadi berguna untuk bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Menciptakan mereka bukan hanya memberikan project proposal, tapi sampai membentuk satu perusahaan, membentuk, ya, menjadi contoh bahwa waktunya kita memberikan perusahaan. Mulai dari kecil sampai besar. Dan saya yakin, saya bilang Maria, sampaikan kepada saya proposal tersebut. Kalau Anda tidak punya dana, saya akan bantu. Dan pasti Pak Agus akan ulurkan tangan. Jadi sekali lagi, kita semua bangga. Selamat. Terima kasih. Sebagai informasi, Maria juga sudah punya bisnis ya. Itu